Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Puding Apak. Nah guys, di video kali ini saya mau makan sate, tapi satenya hitam sekali. Saya juga kurang tahu kenapa hitam sekali ini satenya. Jadi ini nih nggak ada suaranya ya. Sebenarnya sih ada suaranya, cuman tuh suara suara musik itu berisik banget gitu ya. Jadi ini saya bisukan, terus saya bikin suara sendiri gitu ya guys. Nah, jadi kali ini satenya saya tutulkan sama sambal dan saya makan. Rasanya sih aneh gitu ya. Aku kan pesennya pesen sate kambing, tapi ini sate kambing tapi kok nggak ada bau kambingnya gitu. Terus rasa satenya tuh juga kurang enak, kurang mantap kayak gitu ya. Jadi apa sih satenya tuh? Kalau bahasa Cilacapnya tuh alot ya, nggak bisa dimakan. Jadi tak amet-amet dong ngono kuwi lho. Pokoknya sebenarnya sih sedikit kecewa ya. Udah jauh-jauh nyari warungnya, terus udah begitu udah nyampe di warung, and menurut saya sih tempatnya benar-benar nyaman ya, ada AC-nya juga gitu. Tapi satenya itu yang membuat saya kecewa itu ya satenya, karena saya pengen makan sate tapi satenya itu nggak bisa dimakan sama sekali, jadi diambil dari tusuknya aja susah banget gitu ya guys. Pokoknya kurang kurang gimana gitu, satenya aneh gitu. Terus kayak satenya juga kayak kayak udah sate lama atau gimana gitu ya, alot banget pokoknya. Tuh lihat kan, nggak bisa dimakan, dikunyah aja nggak bisa, hancur.